sen sen na 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 sen sen na 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 jari 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 pawan sen sen na 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 sen sen na 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 jari 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 pawan tanhai mein dil yaade sanjota hai kya karu hai kuch kuch hota hai chura liya hai tumne jo dil ko nazar nahi churana sanam yahi rahi har dam pyar ka mausam yahi milo humse tum janam janam suaranya. Marilah kita duduk bersama-sama di sini. Macam tak percaya di depan mata di TikTok dengan followers 191,000 kita dah menjadi fenomena dah. Inilah dia Rina Puteri atau Puteri Bollywood Cover.
Itulah dia jauh sangat. Mela dekat sikit. Okey situ. Tak adalah Fariha, dia nampak awak pakai oren, dia takut. dia tengah. Kenapa dengan oren saya? Tak, saya ingat dia ingat awak kena tangkap dengan MCC ke apa ke dia pakai oren macam tu. Jangan marah. Okay. Kita ni suka bergurau. Saya cukup kagum dengan suara awak, Lina. Ya Allah, dia macam tenang je dengan macam lengguk je macam apa sebenarnya perbezaan menyanyikan lagu Bollywood dengan menyanyikan lagu biasa ni sebenarnya? Dia kalau kita nyanyi lagu Bollywood ni, Pakai mic. Lupa. Sian dia. Dia kena guna head voice. Biasanya kita guna head voice. Kalau kita, biasa kalau nyanyi lagu Bollywood, Melayu, tak sama. Sebab dia punya tone tu lain sikit. Kalau kata head voice tu macam mana? Apa makna head voice tu? Head voice tu kita tengok perbandingan. Kalau nyanyi lagu dia Melayu. Dia tinggi. Dia guna tinggi. Suara tinggi. Okay, kalau nyanyi lagu Melayu, contoh? Lagu Melayu saya boleh nyanyi lagu Cindailah Mana. Sedap. Tapi bezanya bila kita nyanyi lagu Hindi? Lagu Hindi dia lebih apa halus. Dia lebih halus lagi lagu tu. Dia tak sama macam lagu Melayu lah. Lagu Melayu dia guna chest. Bila kita nyanyi. Kalau Hindi dia guna head voice. So dia sangat-sangat tinggi lah biasanya guna head voice ni. Dia nafas kena kuat lah nyanyi lagu Hindi. Saya sempat bertanya kepada suami beliau. Kan? Tanya, bila dapat tahu yang isteri ni pandai nyanyi lagu Hindustan? Itu apa dia kata? Saya tak tahu pun. Ya ke? Dah kahwin baru dapat tahu. Kenapa awak rahsiakan daripada bakal suami? Tak ada. Sebenarnya saya bakat terpendam orang kata kan. Saya start nyanyi lagu Bollywood ni masa PKP. Masa tu saya tak ada buat apa. Saya sebenarnya hairdresser. So saya masa tu tak ada buat apa kan. Semua salon tutup. So saya nyanyilah lagu Bollywood sekali viral. Saya macam sekali viral. Viral. Saya nyanyi lagu Mary Mehbuba dengan lagu apa? Lagi satu lagu Dilni Ye Kahai Dilsi tu pun sama viral juga. Tapi awak memang peminat Bollywood. Yes, dari kecil. Dari kecil. Tapi PKP lepas baru ni mencabar diri bakat. Untuk macam tapi biasa kalau mandi kat bilik air pun memang nyanyi pun. Tak juga. Saya kalau kemah-kemah rumah tu saya nyanyilah. Bila kemah-kemah rumah hati bahagia terus mulalah menyanyi. Jadi faham ke bahasa Hindi sebenarnya tu? Tora sikit-sikit. Tora. Jadi belajar daripada movie Bollywood. Ya. Yeah. Baca subtitle tu awak dah dapat. Yes. Wow, cuma bahasa Urdu saja saya tak boleh lah. Dalam bahasa Urdu tu saya tak faham lah. Tapi kalau dalam tulisan bahasa Melayu tu saya faham lah. Macam mana nak sebut dia. Sebab bila kita sebut Darkan tu dia kena ada H kat situ. Dia punya fasih tu, bila kita nyanyi lagu Bollywood kita kena fasih. Bila kita tak fasih tak sedap dengar. Dia kena fasih. Sebab tu saya banyak peminat daripada overseas sebenarnya. Banyak yang masuk live saya daripada overseas. Sebab dia orang kata bahasa saya macam tak percaya betul ke. Sempurna dia punya. Sebutan tu. Intonasi dia. Setakat ni dah berapa banyak buah lagu yang saya tak boleh kira. Memang semua. Tapi biasanya lagu-lagu 19 saya sukalah lagu 19 dengan lagu-lagu yang macam awal 2000 saya sukalah. Tapi kalau now macam susah sikit sebab tone suara tak sama. Dia Hindi sekarang lebih ke arah pop. Dulu-dulu dia klasik. Betul. Sekarang lebih ke arah pop lah, macam lagu Rata Lambia kan. Jubin 26 ni datang Malaysia. Dia buat konsert kat sini. Dapat berapa? Memang peminat nombor satu ni. Jadi bila kita tengok live Putri kan, saya ada nampak ada juga yang lip syncing saja, ada juga yang nyanyi betul. Kan? Lip syncing tu cara latihan ke? Lip singing maksudnya. Maknanya kita tak nyanyi betul, kita ikut. Dia ikut gerak mulut je. Yang itu senang je lah. Semua orang boleh buat kan. Tapi kalau nyanyi tak semua orang boleh lah. Sebab lagu Bollywood susah. Okey. Tadi Rina kata kalau nyanyikan lagu Bollywood ni lah, dia kena macam pernafasan tu kena kuat. Jadi kena kuat. Bagaimana nak make sure yang kita punya pernafasan ni kuat? Apa antara senaman yang kena buat ke atau teknik? Honestly, saya sebenarnya tak ada belajar nyanyi lagu Bollywood. Memang daripada kecil saya belajar melalui mendengar. Saya dengar lagu Bollywood tu dan saya nyanyi. Saya tak adalah macam ada cikgu ke ajar ke, tak ada. Jadi walaupun belajar sendiri, saya tahu lagu Hindi ni nombor satu nyaring. Dia memang sukar sampai sebab nyaring, bukan semua orang boleh buat. Nombor dua, dia macam ada empat paru-paru lah. Untuk saya bila dia tarik macam tu. Jadi Putri boleh tarik? Tarik lagu apa? Okey, paling tinggi. Paling tinggi dan petani lama. Tarik sikit. Kejap, saya ingat dulu lagu. Banyak lagu Bollywood ni. Tapi yang rasa yang paling tinggi sukar. Ialah lagu Hamyar hai tumhare, diledar
tumhare hamse mila karo. Itu tinggi. Lepas tu lagi satu lagu. Pyar dilo ka mila hai. Itu lagi tinggi. Lagi tinggi ya. Saya rasa kalau macam dengan husband kan, merajuk ke apa kan. Macam mana nak pujuk? Pernah pujuk ke? Tak adalah. Tak ada. Tak keluar dosa. Sayang. Barulah kita tengah terbayang dalam kepala kan. Dia dengan selendang dia. Gitu tak kan. Ada. Tak ada. Jadi kepada peminat saya je macam berangan semua. saya faham bila saya baca TikTok awak kan. Memang ada banyak peminat Hindustan kat sini kan. Dan ada juga yang saya nak nyanyi macam awak. Nyanyi macam awak. Jadi mungkin kalau ada kata-kata perangsang untuk peminat-peminat Bollywood dan juga lagu-lagu Hindi di luar sana. Kalau nak belajar, apakah cara yang terbaik? Selalu berlatih. Berlatih. Kalau selalu berlatih. Selalu menyanyi berlatih. Sebab saya nyanyi daripada kecil, so sangat lama berlatih tu. Kena selalu berlatih. Kalau kami berdua ni nak belajar, apa yang note pertama? Ha. Macam apa? Ambil lagu simple dululah. Okey, apa simple? Lagu-lagu yang apa yang rendah macam mirisat itu yang itu boleh sikit. Tapi bahasa saya susah sikit. So, ataupun lagu-lagu macam Boleh Curia susah sebab dia kena fasih. Boleh Curia tak semua orang boleh nyanyi. Dia saya buat lirik sendiri. Tumpah seair. Itu kucuk-kucuk hatai. Tumpah dua air, tumpah tiga air. Hucu-hucu tai. Macam tu kita buat lirik sendiri. Janji minat tu ada. Jadi tak kisahlah. Continue to follow Putri Bolly cover kita. Sudahlah salah tajuk. Salah pula lirik. Bukan salah. Aduh. Buat sendiri. Janji tak confident tu mesti tinggi. Kan betul tak Putri? Betul. Dia terpaksa cakap betul lah. Tak confident dia pun tinggi. Betul. Baik, terima kasih.